Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera. Selamat malam kepada semua. Yang saya hormati kepada semua ahli parlimen, menteri, esko, timbalan menteri, Tun Azrin yang hadir pada hari ini, dan juga yang paling penting sebenarnya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak yang bersama pada malam ini, iaitu warga daripada Batu 70 ini. Yang sangat kita raikan, terima kasih kerana hadir untuk berani mendengar dan juga memberikan sokongan untuk calon kita, calon nombor 2 Pakatan Harapan, iaitu Pak Sok. Ibu, ayah, abang, kakak. Yang pertama saya nak bercakap tentang isu perkauman, isu agama, sentimen yang dimainkan oleh pihak di sebelah sana. Mereka sering kata Islam terancam, Melayu terhapus kerana kerajaan Madani, kerana kerajaan perpaduan di bawah UMNO, Barisan Nasional, DAP, PKR, Keadilan, Amanah dan sebagainya. Tetapi mereka perlu sedar, di bawah kerajaan Madani ini, pelbagai perkara yang telah dilakukan untuk mengangkat martabat Islam, untuk menjaga orang Melayu dan sebagainya, yang telah dibuat oleh Perdana Menteri kita. Yang paling besar sekali yang kita perlu ingat dan kita perlu tengok, yang terbaru apabila Perdana Menteri kita, PMS kita, mengumumkan kenaikan gaji selepas tempoh 13 tahun, kenaikan terbesar untuk penjawat awam. Ibu, ayah, abang, kakak, penjawat awam ini majoritinya daripada orang mana? Orang Melayu itu sendiri. Adakah Melayu itu terancam? Adakah Melayu itu terhapus? Ini yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita kerana dia sedar kenaikan gaji itu amat penting untuk menjaga kebajikan penjawat awam yang ada dalam negara kita hari ini. Dan kita tengok bagaimana kerajaan perpaduan hari ini bukan setakat menjaga orang Melayu, bukan setakat nak menjaga agama Islam, tetapi juga menjaga kebajikan masyarakat India, masyarakat Cina, masyarakat orang asli dan sebagainya. Kerana kita rakyat Malaysia, kita menjaga semua orang. Kita ini negara yang berbilang bangsa. Kita tidak melihat satu kaum semata-mata. Kita menjaga semua yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memainkan sentimen. Cina itu, Cina ini. Ada yang terbaru dia label, dia tak panggil Cina, dia kata Type C. Inilah dia sentimen-sentimen yang saja nak menakut-nakutkan, sentimen-sentimen yang sengaja nak melaga-lagakan kita antara satu sama lain. Kita lihat hari ini, kalau kita lihat dalam pelbagai perayaan yang kita ada dalam Malaysia, kita lihat Hari Merdeka, kita lihat sambutan Hari Malaysia, kita duduk bersama, kita makan bersama, kita sambut bersama. Tetapi bila ada sentimen-sentimen yang melagakan satu sama lain, kita lupa, kita menjadi rasis dan sebagainya. Saya harap kita di sini, di Batu 30 ini, kita menolak politik perkauman, kita menolak politik rasis, kita menolak politik kaum, menolak politik agama. Tetapi yang kita pilih adalah politik matang, politik bersih, politik sihat, politik yang membawa kepada ekonomi yang stabil untuk negara kita. Boleh tak orang pilih? Jadi saya tak nak ambilkan dia, kan aku dah kena jelin-jelin. Saya harap ibu, ayah, abang, kakak yang berada di sini, di Kuala Kubu ini, di Batang Kali, di Ulu Yang, di mana saja, sebagai pengundi Kuala Kubu baru, mohon, mohon sangat pada 11 Mei ini keluar mengundi, panggil anak-anak balik mengundi untuk pangkah saudari pang kita, untuk menangkan dia sebagai wakil rakyat Kuala Kubu. Boleh tak? Kita mahukan semangat itu, kita mahukan sokongan itu, dan yang paling kita penting, kita mahu undi itu. Kerana ibu, ayah, abang, kakak, satu undi ini boleh menangkan saudari pang. Satu undi ini akan kekalkan Kuala Kubu baru. Satu undi ini akan pastikan kita selamatkan Kuala Kubu baru daripada Perikatan Nasional. Cukup di bawah Hulu Selangor, di bawah Perikatan. Lagi mana lagi, dua dun lagi di bawah Perikatan, cukup kita kekalkan, kita pertahankan Kuala Kubu di bawah Kerajaan Perpaduan. Boleh? Boleh. Jadi ibu, ayah, abang, kakak, saya mohon, anak-anak muda khusus
khususnya, jangan membuat silap. Saya mohon merayu undi anda untuk kita pertahankan Kuala Kubu dan kita beri peluang kepada saudari Pang, seorang anak muda, wanita muda, untuk bekerja untuk anda. Saya dengar tentang masalah lampu jalan, masalah banjir di sini sebagainya. Saya yakin saudari Pang diberikan peluang, dia akan terus laksanakan tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat yang berdedikasi, yang boleh bekerja untuk orang Kuala Kubu. Jadi yang terakhir bagi saya, ingat 11 Mei kita undi calon nombor